ketemu lagi dengan Kumik and Cream, dan hari ini kita akan bermain Sans SMP lagi season 2. Hari ini kita akan membuat teknologi yang paling baru yang akan mencengangkan dunia Sans. Teknologi ini akan membawakan kita kekayaan yang tak terbatas. Bagaimana Jerry, kamu penasaran? Oke, mungkin kamu penasaran apa yang akan kubuat hari ini. Tapi tenang, kamu tidak akan penasaran sampai kapan kamu akan dipenjara. Soalnya gak bakal kubukain penjaranya. Bro, lagi gak menerima tamu aku hari ini ya, tolong. Nyantai banget lagi jalan dalam rumah loh, kawan, terlalu santuy. Tapi kawan, sebelum kita membuat teknologi yang akan mencengangkan dunia, aku ingin menunjukkan kepada kalian apa yang kubuat kawan semalam. Tadah! Kita akan memperbudaki monster-monster yang sok-sokan mengganggu hidup kita, kawan ya. Ini adalah mesin perbudakan dan penyiksaan monster 1.0 di Minecraft. Tapi mesinnya belum beres, kawan. Soalnya aku pengen taruh kipas angin cuy di dalam sana. Kipas anginnya ini guys, namanya Moven ya. Dia itu bisa niup coy sampai 5 blok. Ya, bakal adem banget. Kalian kira seperti itu sampai akhirnya kalian menyalakan kipas anginnya. Wah! Itu adem dari mana guys? Kedorongnya loh. Wah gila, kedorongnya terlalu super kan. Ini bukan ngadem lagi guys, ini badai. Tapi kawan, di dalam oven ini, di dalam kipas ini, kita bisa taruh upgrade-annya. Itulah yang bahkan kita buat kawan di sini, Moven upgrade. Kita punya banyak banget feather kawan, akhirnya berguna ya. Dan let's go, kita bakal buat ini 8 biji guys. 1, 2, 3, 4, ya 8. Yeay. Langsung aja kawan, kita instalasi di mesin kita coy. Ini adalah kerja paksa di tahun 2020 guys. Ayo guys, kita pasang. Jangan lupa juga kita lengkapi kawan dengan upgrade-nya. Oh, ngomong-ngomong aku baru inget guys, upgrade-nya harus taruh 4 coy masing-masing. Astaga, kita perlu lebih banyak lagi ternyata ya mob fan upgrade-nya. Jadi masing-masing 4 gitu loh, supaya mereka ngedorong semua ke dalam sini. Wah gila kawan, lihat hopper-hopper di bawah sana udah menunggu loh. Mereka sudah siap menyambut para monster ya kawan ya. Berarti kita perlu lebih banyak lagi bulu ayam kawan. Dan dia pas-pasan guys, 24 ya. Redstone yang kupunya aku habisin ya kawan ya. Bahkan iron ingot yang tersisa aja ya tinggal 2 kawan. Kekayaan kita dengan mudahnya direnggut hanya dengan membuat kipas angin. Heh, you know what, gak apa-apa jay fans eh. Yo guys, yang penting kita instalasi dulu ya di sini ya kawan ya. Kita udah taruh kawan begitu banyak pengorbanan. Ini semua harus terbayar kawan ya. Lihat coy, area angin yang ditiup ya, buset jauh banget ya, sangat kuat cuy. Dan yang terakhir adalah di sini cuy, yoi. Nah jadi gini kawan, cara sistemnya nanti monster-monster pada nge-spawn di sini, dan trapdoor ini bakal dikira sama si mob itu sebagai solid block. Jadi mereka bakal dengan sangat pintarnya terjatuh sendiri. Ya itu rencana kita. Jadi pas jatuh, dia bakal tertiup dengan kipas angin indah kita. Busa. Dan dia akan terjatuh ke bawah sono. Dan kita akan mendapatkan barang bawaannya dia. Secara tidak langsung kita akan merampok dia guys. Makanya kawan, kita langsung nyalain ya kawan ya kipas anginnya yang tercinta. Waduh ini. Naruhnya agak susah ya. Nah. Dan sisi yang terakhir kita taruh coy. Tenaga. Ye. Dan sekarang dia akan tertiup. Wow. Masa aku jadi tikus percobaan ya? No. Dan sekarang yang harus kita lakukan tinggal nutup kawan atap ya, supaya ini tempat menjadi gelap dan monster-monster dengan percaya dirinya bermunculan di sini. Mereka tidak akan mengira. Waduh, kurang dong cobblestone-nya. Tapi tenang kawan, di sini aku punya mesin cobblestone generator otomatis. Sini, come to papa. Lihat coy, dia akan menghancurkan dengan otomatis. Woi, kenapa nggak berjalan? Oh, penuh guys. Penuh apa? Buset. Iya guys, kepenuhan guys. Pantesan dia gak berjalan. Yoi, dia ngancurin aja. Seperti gaib gitu loh. Si Jerry ngeliatin kayak, waduh ada hantu apa itu. Jadi untuk batu, gak mungkin kekurangan lagi lah ya kawannya kita ya. Let's go. Yoi, kita tutup kawan daerah atas ini. Waduh, masih kurang batunya. Perlu berapa banyak woi? 2 stack kurang. Kita ambil 3 stack kalau gitu. Kita ambil sebanyak-banyaknya dah. Dan dengan seperti ini seharusnya work 100% ya guys ya. Oh ya, dan hampir aja aku lupa kawan, kita bakal taruh stone slab di sini, jadi creeper gak bakal meledak. Udah deh, ntar kita di sini tinggal papa, cepat, yeah. Kita tunggu guys sampai itu bekerja. You know what kawan, kita bisa locang ya. Buat apa kita locangnya? Supaya walaupun kita lagi nggak ada di server atau kita lagi nggak ada di sini, mesin perbudakan ini berjalan guys. Sungguh kejam ya kawan ya. Tapi efisien kawan untuk mengumpulkan kekayaan. Jadi ntar monsternya turun ke sini, kita hajar.
Terus kita ambil barangnya yang ada di chest dalam sini. Aku udah siapkan 2 buah diamond chest. Wah, udahlah, fix kaya kita kawan ya. Makanya kawan jangan lupa pencet like sekarang juga dan subscribe-nya. Join Cream Team yo. Soalnya Cream Team bakal kaya raya. Kayaknya, tapi kenapa? Kenapa? Nah, lah, kok langsung tewas? Hey, aku gak dapet XP-nya dong kalau dia langsung tewas. Bentar, aku punya ide yang lebih baik kawan. Daripada kita taruh slab begini, supaya dia gak tewas, kita tutup aja ininya pakai slab. Nah, seharusnya dengan begini dia gak bakal tewas guys. Seharusnya, semoga. Aku salah hitung apa? Mereka jatuhnya ketinggian apa? Oh ya astaga, pantesan ininya belum ketutup. Nah, pantesan gak nge-spawn kawan. Udah kuduga pasti ada sesuatu yang salah. Atapnya bocor-bocor guys. Oke, seharusnya dengan begini work 100%. Ya, tungguin aja. Wow, buset, gelap betul. Ya ini 100% gelap guys. Gak mungkin kalau gak nge-spawn. Ayo tunjukkan, tunjukkan batang hidung kalian. Kita bisa tinggalin aja dan dia bakal gerak ya. Ntar kalau udah ngumpul baru kita datang lagi dah. Sekarang yang bakal aku lakuin adalah kita bakal upgrade tas kita coy, satchel kita. Supaya ransel kita bisa makin besar lagi yo. Kurang gede ini woy. Perlu upgrade. Kita bakal renovasi ransel. Bedah ransel guys. Kita bakal upgrade menjadi yang ini guys, warna kuning. Kita perlu electrum ingot dan infar nugget kawan ya. Dan yang kalian tahu cuy, kalau infar nugget itu kita perlu iron sama nickel. Nah, kita dapat infar blend. Abis itu langsung aja lah kita bakar di redstone furnace ya, biar cepet cuy matangnya. Dan untuk dapat electrum ingot kita gampang aja, kalian kita tinggal satuin pulverized gold sama pulverized silver dan kita dapat 2 electrum blend yang bisa langsung kita bakar juga di redstone furnace. Yeah, infar ingot udah dapat, kita bisa bikin nuggetnya 9 biji. Dan ayo sini come to papa electrum ingot yoi. Dan akhirnya kawan kita bakal mengupgrade tas kita. Yes. Dan sekarang besar belum? Besar lah. Jadi 3 baris guys. Yoi, mantep dong. Oke, kita udah perbesar tas kita. Sekarang kita cek apakah work? Apakah work mesin tercinta kita? Hey, langes spawnnya kenapa di sini bukan di dalam sini? Wait, aku ada yang salah kah? Apa ini tuh kan? Ada what? Bintang jatuh kah buat permohonan guys? Semoga apa ya, aku gak kepikiran permohonan apa. Semoga kita kaya, ganteng, cantik semua lah. Udahlah. Wes, gila. Bintangnya langsung hilang dong. Permohonan kita dikabulkan kah? You know what, aku bakal cek dulu ke dalam. Oh, kosong. Hey, anjay kawan, monsternya gak mau diperbudak dong. Perasaan pas aku main skyblock ini bisa deh mesin kayak gini sama persis kah? Kok sekarang malah gak bisa weh. Yang nge-spawn malah di sini kawan, bayangkan. Mungkin mob grindernya perlu waktu sendiri kawan. Mungkin dia malu-malu ya untuk bekerja kalau kita liatin. Oke, kita berikan waktu dia sendiri. Oke kawan, sekarang kita bakal bikin teknologi yang kujanjikan seperti awal video tadi ya. Teknologi yang akan mencengangkan dunia dan membuat kita kaya. Toilet, yeay. Ya kan kawan, mencengangkan dunia. Akhirnya kita bisa buang air besar. Terus kita bisa sewain toilet ya. Jadi kita bisa jadi kaya. Kencing 2000 gitu kan. Dan aku juga udah siapin kawan di sini block of quartz. Itu adalah barang yang kita perlukan untuk membuat sebuah toilet. Dan kalian tahu coy, toiletnya bakal kita taruh di mana? Jelas di sini yo. Udah aku sediakan tempat kawan di sini. Mantap. Yes! Pencet G untuk kentut. Ya! Yeah! Akhirnya dapat penghargaan guys, constipated, diare guys. Tapi bukan toilet doang kawan yang kita buat, kita bakal bikin tempat cuci tangan juga. Atuh let's go, mantap. Kita taruh kawan tepat di sebelah tempat bokernya anjay. Yoi, dan di bawahnya udah ada air ya kawan ya, udah ada danau. Jadi sumber air ini itu berasal dari bawah situ cuy. Kalian kita bisa cuci tangan, cuci piring. Males sih cuci piring, tapi ya cuci tangan. Terus kita juga bakal mandi yo. Kita bisa mandi yo. Rumah kita loh kawan, bukan sekedar mesin doang. Ada estetikanya juga, keindahannya juga ada coy. Kita bisa lihat dari tempat mandi kita, sangat indah. Ye ye ye. Ayo isi airnya, go 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 go. Eh nyangkut nyangkut tidak? Om, oh, ya ya nyangkut nyangkut. Kenapa nyangkut? Lama lah, nggak bisa ber. Tolong, tolong. Ah, aku malah boker di tanah dong. No, why? Oke okay, oke, okay. Relock 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 relock. Wah, yes aku terbebas. Aku terbebas. Dan tanah yang tempat bolong kita beol tadi gak ada ya, seolah-olah tidak ada. Ya kita taruh lagi lah. Hilang dong airnya. Please. Oke okay. Gak nyangkut kan. Oke okay. Ayo coy kita isi airnya. Nah udah penuh nih. Kita akhirnya bisa mandi kawan. Yes. Yes kita punya bathtub guys. Nah
Santuy, santuy. Gini-gini bikin krim juga perlu mandi. Pakai baju lagi yang mandinya super. You know what? Kita perlu topi kita sendiri, cuy. Topi mandi kita sendiri. Nah, ini. Kita jadi malaikat, kawan. Malaikatnya mandi. Mantap. Shower kah? Kita mau pakai shower apa? Nah, ini dia, kawan. Shower. Berarti bathtubnya kita pindahin ya, kawan. Bathtubnya kita pindahin. Bathtubnya di tengah deh kalau gitu. Nah, mantap. Yep, yep, teratur. Terus untuk nyalain showernya kita perlu shower head ini, kawan. Astaga, kita kurang air ingat. Jadi ya showernya kapan-kapan aja lah. Kita udah punya bathtub loh. Yeah. Airnya mana? Dan yang kita perlukan adalah menutup, coy. Kita perlu privasi, enak aja. Enak aja main masuk-masuk loh. Kita perlu privasi. Astaga, kita harus taruh dinding, kawan, di sini. Tapi kita perlu taruh lubang sini ya, kita taruh jendela. Privasi dari mana kalau ada jendelanya, guys? You know what, kawan, dibanding jendela gimana kalau misalnya jeruji besi. Nah, gini udah bagus lah. Nah, sekarang pertanyaanku, ini monster masih belum bisa apa? Sumpah, kenapa nggak bisa ya? Apa gara-gara dia deket gas gitu? You know what? Gas ini akan kita hajar, kawan. Setelah kita diamkan berhari-hari mengganggu tidur kita, akan kita yes! Kita dapat Abraham... What? Kita dapat gestir dan kita dapat topi, coy. Abraham Lincoln topi. Dan terus ini bungkus kado gimana? Soalnya sebelum aku hajar gasnya, aku unboxing dulu ya. Yeah! Gitu, guys. Yeah! Yeah. Oke, aku perlu terakotanya sih, kawan, buat bangun-bangun bangunan. Oke, guysnya udah hancur, kawan. Sekarang seharusnya udah bisa. Seharusnya, please. Seharusnya mesin ini menjadi mesin perbudakanku, kawan. Why? Kenapa tidak bekerja? You know what? Aku bakal cari tahu ya, kawan, ya. Tapi ya, kita tinggalkan dia dulu sendiri. Kau bisa nggak tinggalkan aku juga sendiri, zombie? Nah, sekarang, kawan, yang kita perlukan adalah enchantment table. Lihat, aku baru sadar, kawan. Kita belum punya enchantment table, cuy. Buat memperbagus armor-armor yang kita miliki. Nah, makanya ayo buat. Tapi kalau pengen bikin enchantment table, kita perlu buku, kawan. Dan buat bikin buku, kita perlu kulit dan perlu kertas. Ya, gampang lah ya sebenarnya, kawan. Pertama, kertas kita punya di sini, sugar cane. Nah, ini dia, kawan, kertas. Yeay, 39 kertas. Dan kalau pengen bikin kulit, ternyata tinggal rotten flesh yang selama ini kita kumpulkan, kawan. Kita lempar semua di sini. Dan kita laserin ya, kawan. Boom, dia akan berubah menjadi... Yeay, lihat, guys. Buset, kulit, kulit. Laser lagi, guys, laser lagi. Dan kita tinggal bikin buku yang sangat banyak. Buset, 13 buku. Dan kalian bilang masih kurang banyak. Kulit sih kita udah punya banyak banget. Yang kita perlukan adalah kertas. Dan aku ajarkan, guys, kertas ternyata buatnya gampang. Pertama, siapkan nasi kalian. Yes, benar, nasi. Kita bisa bikin kertas dari nasi. Yes, benar. Heran kan kalian? Ya, aku juga heran sih. Let's go, guys. Buku, buku, 29 buku. Tada, yeah. Bookshelf, guys, yes. 14, waduh, kurang satu lagi, kawan, kalau pengen full enchant. No problem, masih ada lagi. Nah, udah, 15. Nah, aku pengen taruh mana? Aku agak ragu sih, aku pengen taruh sini atau enggak. Soalnya di sini tadinya niatku aku bakal taruh dapur, cuy. Dan tadinya aku pengen taruh sini, tapi aku pikir ini buat toilet, cuy. Sayang kalau kita taruh sini. Nah, apakah kita taruh sini aja kali ya? Bisa aja sih, kawan, kita taruh sini. Tapi kayak kurang cocok gitu. Masa disatuin sama tempat tidur, kawan? Jadi akhirnya aku memutuskan kita bakal taruh ini di bawah, cuy. Kita bakal taruh di sini lebih tepatnya. Kita bakal chisel cobblestone ya, kawan, ya. Supaya bentuknya gak aneh lah minimal. Wow, kaget aja. Wow, kaget. Kaget penyusup lagi, kawan. Bodo amat lah ya. Nah, kayak gini lah. Mantap lah. Buat enchantment table, kawan. Tapi kok ini kayak seolah-olah kita pengen bikin kayak jembatan ya? Ya, ya udahlah. Kita taruh, kawan, yang penting tengah sini. Satu. Kita kelingi. Ah! Please, aku perlu waktu privasi ya, please. Wait, ini apaan? Kok ada QR code, kawan, di sini? What, ini apa? What is that? Moonstone? Bulan? Ini kayak kita pegang bulan ya, kawan. What? What? Oke, okay. Udahlah, fokus dulu, kawan, sama ini. Kita bakal kelilingin ya, kawan, ya, sama bookshelf. Nah, macam ini, macam ini. Nah, sisanya kita tinggal tutup pakai bookshelf sih, kawan, ya. Ntar kita tinggal buat lagi. Dan di sini kita bisa enchant. Mana lapis lazuliko, woi? Sekarang saat enchant, apa yang akan kita dapatkan? Let's see. Pertama, satchel. Aku pengen lihat holding 4 ini yang aku pengen, kawan. Ini aku pengen langsung ambil ya, kawan. Oh, holding 4, kawan. Astaga, lihat ya, kawan, ya, siap. Langsung gede, astaga. Aduh, tapi jujur aja, kawan, seharusnya aku upgrade dulu ya, kawan, ya, sampai signalum. Pertanyaannya, bisa gak ya? Bisa gak ya, kawan, ya, kita craft jadi signalum?
walaupun udah di-enchant. Ya kalau misalnya nggak bisa, kita buat lagi lah ya kawannya yang baru settle ya. Yang penting holding 4 loh kawan, mantep coy. Jadi kayak kita bawa satu chest kemana-mana gitu loh. Sekarang move sword kita lihat. Oppo ini, what? Wither, Vorpal, Inside, Buset, enchantmentnya macam-macam lagi. You know what? Udahlah, enchant Wither aja kawannya lang. What? Oke, ini beli satu gratis banyak ya. Nggak bilang ada diskon-diskonan. Diamond chest plate, diamond chest plate. Oh, kalau armor normal ya kawan ya. Last 10. Ini apaan? Ya nggak tahu coy, cobain aja lah ya. Repellent. Ambil lah, ambil. Yang aneh-aneh kita ambil lah. Oke, ini ada kayak extra-extra enchantment yang aku nggak ketahui kawan. Tapi ya nggak apa-apa coy, kita bawa aja ya. Yang penting mantep guys. Nah, sekarang kita udah punya ruang enchantment sendiri. Dan kita tinggal isi sisa-sisanya sama mesin-mesin kita sih. Rencananya mesin yang ini aku bakal pindahin ke bawah kawan, supaya ini full dapur ntar. Dan juga ini aku bakal pindahin ke bawah. Dan juga ini bakal aku pindahin ke bawah. Ya, kita lihat aja lah kawan nanti. Tapi kawan, satu-satunya pertanyaan yang tersisa dari diriku. Kenapa ini tidak bisa bekerja? Woi, kerja woi. Mesin ini mengkhianatiku guys. Coba kita ngintip ya kawan ya. Hey. Wait. Wait, tadi kalian sadar gak kawan? Ada laba-laba mukul kita terus dia keteleport. Ya, what? Oh, repellent coy, dari repellent. Yaudah deh kawan, kalau gitu sampai sini dulu ya kawan ya, Sans SMP kita yang kali ini. So, boleh kali kawan pencet like di video ini, dan boleh kali kawan share video ini, dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Join Cream Team, guys! So, aku bikin Cream Team, go watching, see you next time, goodbye!